Menanggapi terkait hearing oleh Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI Cabang Jambi dengan Komisi 4 DPRD Kota Jambi Senin pagi, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menuturkan, pihaknya telah mendengar keluhan-keluhan dari para orang tua penyandang talasemia tersebut, di mana aktivitas mereka selama ini adalah melakukan transfusi darah dalam upaya penanganan talasemia tersebut. Namun mereka mengeluhkan belakangan ini pelayanan talasemia tersebut terputus dengan surat pemberitahuan dari Rumah Sakit Abdul Manap yang merupakan rumah sakit senter pelayanan penyakit tersebut. Maria juga menuturkan bahwa pihaknya telah menanyakan kebutuhan utama para penderita talasemia. Dirinya juga mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa memberikan jawaban terkait keluhan POPTI ini dan selanjutnya Komisi 4 DPRD Kota Jambi juga akan memanggil pihak Rumah Sakit Abdul Manap untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan tersebut. Ya, jadi kami tadi sudah pertemuan dengan beberapa orang tua dan juga dibawa anaknya bahwa mereka memang rutinitasnya transfusi darah dan itu tidak sama masing-masing pasien jumlah komposisi masuknya ke darahnya itu dan tidak sama juga sekian hari sekian harinya. Namun mereka kemarin terputusnya dengan pemberitaan dan surat dari rumah sakit, mereka mengadukan ke DPRD Kota khususnya di Komisi 4. Nah, kami sudah menanyakan hal itu kepada mereka bahwa apa sih kebutuhan sebenarnya talasemia ini. Nah, ini kami belum bisa kasih jawaban karena kami sedang nanti jam 1 akan bertemu dengan Rumah Sakit Abdul Manap. Tapi kami hanya tadi sebagai informasi talasemia itu seperti apa kebutuhannya. Sambil kita nanti mencari solusinya karena ini termasuk penyakit genetika dan ini rutin perawatannya. Berarti yang dikeluhkan mereka tadi terkait apa, Kak? Mungkin rumah sakitnya atau persediaan darah itu seperti apa, Kak? Tidak ada mereka jawab. Karena apa? Mereka kan juga nggak tahu. Ini kita nggak tahu nih regulasi dari pusat, dari BPJS atau kadar rumah sakit atau apa gitu. Kita nggak tahu ada persediaan karena pertemuan dengan rumah sakit kan nanti siang jam 13.00. Artinya kita bakal kawal terus, Kak, ya, sampai mereka memang benar-benar terjaga dapat transfusi darah. Karena ini kebutuhan, ya, kebutuhan manusiawi. Artinya kami kan kita semualah. Mungkin kita kalau kita ngalami seperti itu ya pasti kita harus berusaha payah untuk mencari transfusi darah itu, ya. Maria menambahkan pihak DPRD Kota Jambi akan terus mengawal terkait persoalan penanganan talasemia ini khususnya di Kota Jambi agar para penderita talasemia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.